85% pekerjaan masa depan akan digantikan kecerdasan buatan AI sekaligus memberi indikasi bahawa sebahagian besar tenaga kerja memerlukan kemahiran teknologi itu. Perkembangan ini mendorong keperluan untuk mengintegrasikan AI dalam sektor pendidikan agar generasi muda khususnya generasi Alpha lebih bersiap sedia dalam mendepani peluang pekerjaan yang semakin mencabar. Menurut pensyarah program sarjana Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, TELUS University, Dr. Azian Muhammad Azmi, pendekatan pembelajaran dalam bidang melibatkan AI perlu dijadikan keutamaan bagi memastikan silibus terus relevan dengan perkembangan teknologi. Kita kena startlah berfikir, oh, tak boleh ni. This is a very critical. So 85 akan hilang pekerjaan diganti dengan AI. 65 sahaja peluang diberikan kepada 65 juta sahaja peluang diberikan. So maknanya Alpha Gen, Generation Z dan sebagainya tu diorang kena start to develop their own skills. Usaha kerajaan madani merapatkan lagi jurang literasi digital dan pemahaman AI dalam kalangan rakyat adalah tepat waktunya. Hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan AI kepada semua pelajar dan penjawat awam dengan sasaran 1 juta pengguna dalam setahun tidak mustahil dapat direalisasikan. Melalui perhatian beliau sebagai pensyarah, rata-rata mahasiswa sudah biasa mengaplikasikan AI dalam pembelajaran. Mereka sendiri pun dah pandai mencari maklumat ataupun mengolah maklumat sendiri melalui AI, penggunaan AI seperti ChatGPT. In fact, dia orang buat presentation skills pun they have utilized this particular AI technology to manipulate the screen, the presentation background, presentations poster and so on, memang menggunakan AI. Bagaimanapun, beliau mengingatkan pelajar supaya menggunakan pendekatan lebih seimbang menggunakan AI agar kemahiran pemikiran kritis tidak terhakis selain dapat mengekalkan sentuhan kemanusiaan agar teknologi tidak terlalu mendominasi mereka. Perlu seimbangkan kemahiran semula jadi manusia itu sendiri dan kemahiran penggunaan teknologi moden. Okay, jalan terbaik adalah untuk para pelajar ataupun kita sendirilah yang dah bekerja ni apa semua ni harus mempelajari teknologi terkini. So maknanya setiap kali keluar ni new teknologi, kita kena cepat kejar. Kita kena cepat kejar dan kita yang harus mendominasikan di belakang tabir, bukannya AI itu dominasi kita. Itu antara orang kata kerjasama antara manusia dan mesin lah. Ketika melancarkan program AI untuk rakyat, Perdana Menteri berkata Malaysia akan ketinggalan dalam pelbagai aspek, khususnya menjadi 30 negara ekonomi terbesar dunia jika tidak menguasai dan menembusi peluang AI.